sama Mas. Nah, saat ini Mas tengah berada di Desa Raksabaya, Cimaragas, Ciamis. Dan di tempat ini ada curug yang sekarang lagi populer, yaitu Curug Kembar Binuang. Dan kalau kalian dari arah sana, berarti kalian harus lihat ini supaya jalurnya benar ke sana. Normal. Oke. Okay. Jadi tiket masuk ke Curug Kembar Binuang ini Rp3.000. Hari biasa dia sama. Biasa sama. Oh, weekend maupun hari biasa sama Rp3.000. Mas tengah berada di puncak Rangon Paninengan. Ini tingginya 50 meter, bayangkan. 50 meter dari susunan bambu. Dan dari sini kita bisa melihat pemandangan lebih indah lagi. Nah, di Saung Rangon setinggi 50 meter ini ada satu spot favorit ini. Jadi sayang sekali kalau kalian ke sini ke Saung Rangon kalau tidak berfoto di sini dulu. Tapi nih ya, sebagai informasi, Saung Rangon ini dibatasi hanya 20 orang. Jadi petugas akan meminta kalian turun jika melebihi 20 orang. Sebaiknya jika kalian mau mandi atau mau basah-basahan dari rumah, kalian bawa baju ganti. Jadi karena airnya sejuk, jadi sayang sekali kalau kalian tidak mencoba air terjun di Curug Kembar Binuang ini. Nah, sekarang Mas bertemu dengan para pengunjung. Kita tanya-tanya ada nih, kita tes ini. Dari mana teh? Dari Banjar. Dari Banjar. Banjarnya dari mana? Oh, dari Binangun. Ini pertama kali atau udah pernah kesini? Pertama kali. Tahunya dari mana? Dari teman.
Oh, dari teman. Oke. Dan seru nggak ke sini? Seru, enak, sejuk. Sejuk. Oke. Tadi kesininya jalannya capek nggak? Lumayan. Lumayan. Oke. Terima kasih, Teteh. Awalnya ini gimana Pak bisa jadi tempat yang ramai kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada calon sebaya saat ini saya berada di lokasi destinasi wisata Desa Raksabaya. Kebetulan saya tujuan mendirikan wisata intinya satu, ingin memajukan perekonomian masyarakat. Kebetulan dengan adanya program gubernur yang mana jabar juara harus satu desa satu wisata. Dalam intinya mungkin kalau udah terwujudnya wisata satu, perekonomian masyarakat bisa meningkat, terutama mungkin PD desa bisa meningkat. Ada kendala Pak? Kendalanya sekarang saya dari tanggal 17 Desember sampai sekarang masih menggunakan dana pribadi. Maka dari itu saya minta perhatiannya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa ikut andil dalam pembangunan wisata ini. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali potensi yang bisa digali ya Pak ya. Seperti tadi bisa kolam renang, ya. Terus juga terapi ikan, ya. Terus juga ini sungai untuk permainan anak-anak, flying fox juga. Bisa flying fox, bahkan kereta gantung kalau memang dananya ada. Nah, itu untuk potensi untuk wisata, untuk mendukung wisata di sini. Kereta gantung salah satunya karena untuk sampai ke curugnya itu ada medan. Untuk kita yang masih muda, jadi tantangan. Tapi mungkin untuk para orang tua, mereka pengen sampai ke curug, tentunya perlu perjuangan. Nah, kalau ada akses atau transportasi lah ya, seperti kereta gantung, itu akan memudahkan para orang tua untuk sampai ke curugnya. Jadi sangat dibutuhkan partisipasi terutama dari pemerintahan, dan apabila memang ada sosial investor silakan kalau untuk membantu program ini wisata. Sebenarnya di sini tuh ada berapa curug sih Pak? Di sini kalau memang curugnya ada tujuh. Ada tujuh. Ada tujuh curug. Tapi yang tiga memang gelombang aja gitu. Tapi curug yang curugnya saya ada tiga. Ada tiga. Terutama ini kebetulan saya di curug Cibogo. Ini penghubung antara curug Kembar dengan curug Cibogo. Oh, ini curug Cibogo tapi ya. Masih di satu lokasi. Satu lokasi. Setelah berbincang dengan Kepala Desa Raksabaya, Bapak Dedi Kusnadi, Mas juga bertemu dan juga makan liwet bersama Ibu Kepala Desa dan juga Kepala BPD, serta Mas juga menemui Pok Darwis yang tengah membahas mengenai perkembangan tempat wisata ini. Oh ya, di sini kalian juga bisa pesan nasi liwet, bisa ikan bakar, bisa ayam bakar.
di kampung Raksabaya ini juga ada pengrajin perkakas rumah, ada bedok, ada pisau dan juga lain-lain. Selain itu juga nanti Mas akan mengunjungi pengrajin tenun tikar. Jadi, saat ini Mas bertemu sama Bapak Ateng. Bapak Ateng, kita ngomong langsung saja sama pengrajinnya Bapak Ateng. Nah, jika tadi Mas ketemu sama Pak Ateng, kalau di Pak Ateng itu untuk pembuatan serangkanya, cuman di sana udah ada produk yang jadinya, kayak cangkul dan lain-lain. Nah, pembuatan cangkulnya dan juga goloknya ada di sini. Jadi kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Pengecapan. Udah warna tuh. Oh iya. Ini namanya golok. Balik mipih. Balik mipih. Nah, ini balik mipih. Jadi si besinya ini udah motif-motifnya kayak gitu. Motif keris. Motif keris. Kalau yang biasa dipakai petani ini gini. Itu. Kalau ini mah kebanyakan buat dipajang ya. Iya, itu bodoh. Golok pajangan doang. Nah, ini jadi cocok untuk kalian bawa sebagai oleh-oleh kalau pulang dari Raksabaya. Habis dari suruh kemarin. Iya. Iya, itu golok pajangan. Nah, sekarang Mas sudah bersama Ibu Iim. Bu Iim ini adalah pengrajin samak atau tikar mendong yang ada di Raksabaya ini. Terima kasih telah mengikuti Mas menjelajahi Curug Kembar Binuang dan juga tadi kita melihat beberapa kerajinan dari warga yang ada di Raksabaya ini. Dan ketemu lagi sama video Mas berikutnya. Sampai jumpa.